lagi kan? Oh, masih. Nanti malam aja begadang banget. Soalnya sekarang Zain sama Zunaira lagi sakit, pilek sama batuk, jadi lebih begadang. Panik nggak begitu? Iya, karena apa, sakit apa? Iya, kayaknya kan cuacanya lagi kayak gini, terus di rumah juga banyak banget yang sakit, jadi mungkin dia ketularan. Sampai stres aku, maksudnya nggak tega sih, lebih ke nggak tega. Kasian, apa namanya, mampet banget, kan belum ngerti kan, jadi dia kayak nafas tuh kayak aduh mampet gitu, jadi nggak kasian, terus belum bisa dikasih obat juga. Tapi jadi orang tua baru panik nggak sih begitu anak sakit? Panik sih, nggak panik sih, karena aku langsung, maksudnya kan langsung telepon mama, telepon tete ini gimana penanganannya. Cuman aku lebih ke kasihan aja sih, ke gak tega gitu ngeliat mereka. Tapi Jiji sendiri gimana waktu kita sakit? Ya aku ikut selalu standby juga sih, jadi ikutan begadang. Jadi kan nangis dua-duanya selalu sekarang. Ya, hingga jam 4 udah siap. Ya dong, siap ngasih. Udah berapa lama? Sakitnya 2 hari ya, dari kemarin. Awalnya Zunaira doang ya, tapi pasti feeling udah pasti nih Zain ketularan juga nih. Benar. Namanya anak kembar ya pasti. Proteksinya seperti apa? Ya paling apa namanya, kan ada babysitter tuh sakit juga, jadi mungkin jangan dulu dideketin sama yang sakit-sakit. Terus ya udah apa namanya, jangan pakai AC terlalu dingin. Diangetin gitu aja. Disusuin terus yang banyak dikasih ini nih. Udah dibawa-bawa keluar belum? Belum. Ini tadinya mah udah pengen ya. Udah 40 hari, udah mau 2 bulan kan pengen bawa keluar. Kan sakit, terus di luar juga kayak cuaca enggak bagus. Nanti ajalah, jadi takut lagi mau bawa keluar. Kasian. Jadi agak parno ya sekarang ya kalau. Iya, karena kan cuacanya begini, hujan terus juga. Terus lagi flu gini harusnya dijemur pagi-pagi tapi udah hujan. Aduh, iya makanya nih. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh. Sanas Jeje. Rasanya jadi ibu sama bapak gimana? Ya bahagia lah ya, pasti senang. Kan, perlu jadi apa, harus bareng, repot bareng. Repot bareng terus baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.